adalah binatang peliharaan Kumaro, iguana. Jinak sekali ya. Ah, lucu sekali. Wah, Tuan Mitsuji! Ada apa, Tuan Muda? Aku mau beli hewan peliharaan. Binatang peliharaan? Bukannya sudah punya ikan mas? Ikan mas tidak bisa dibawa kemana-mana. Aku ingin hewan peliharaan yang seperti itu. Kalau begitu, aku akan pinjamkan Audrey selama satu hari ya. Meminjam dari Tuan Hitsuji? Tunggu sebentar. Karena hari ini saya sibuk dan tidak bisa menjaganya, mungkin Tuan Muda bisa menjaga Audrey selama sehari ini. Ayo, kita diskusikan dulu dengan Tuan Besar. Serius? Tapi sementara itu biarkan Audrey bersamaku ya. Oh ya, karena Audrey suka jalan-jalan. Tolong jaga dia supaya tidak hilang. Lalu saat memberi dia makan, letakkan Audrey dan berikan makanannya dengan lembut. Kalau begitu, saya percayakan Audrey pada Tuan Muda. Hewan peliharaan Tuan Hitsuji ini membosankan. Tapi kalau dilihat-lihat, dia lucu juga. Ah, benar, akan kucoba beri dia makan. Wah, kau suka ya? Lucu sekali, Audrey. Ibu, aku sudah selesai menyiram bunga. Berikutnya apa lagi? Terima kasih. Kalau begitu sekarang tolong ajak main Hana ya. Baiklah. Katak, katak. Ha, kamu menemukannya ya? Katak, ayo ke rumah. Jangan dibawa masuk ke dalam rumah. Iya. Shimajiro, ada telepon dari Pontaro. Iya, Bu. Halo, Pontaro. Tolong aku. Tolong datang ke sini sekarang juga. Huh? Untunglah kau datang. Hana juga ikut ya. Lalu, kenapa Audrey bisa hilang? Karena... Ayo, Redman, ayo! Iya, megafon. Redman, di sana! Ayo, kalahkan penjahat-penjahat itu! Ayo! Karena keasikan nonton film Redman, aku lupa memperhatikannya. Kamu sama sekali tidak memperhatikan dia ya? Filmnya kan lumayan lama. Soalnya dia hanya diam saja. Lama-lama aku jadi bosan. Seharusnya kamu bilang ke Tuan Hitsuji. Tidak, jangan bilang ke Tuan Hitsuji. Pokoknya kita harus menemukan Audrey. Jangan sampai dia tahu. Rumah ini besar sekali ya. Pokoknya cari dari ujung ke ujung. Tidak ada di sekitar sini. Aduh, kamu di mana, Audrey? Kura-kura tidak akan bisa masuk di tempat sekecil itu. Tuan Muda. Audrey lucu sekali ya. Iya. Ternyata ada Shimajiro dan Hana juga. Maaf mengganggu. Kalau bisa, tolong kalian ajak Audrey untuk jalan-jalan. Oh ya, asal kalian tahu, Audrey itu suka tempat yang terang. Di luar? Kakak, jejak kaki. Mungkin ini jejak kakinya Audrey. Aku pernah lihat ini sebelumnya. Halaman rumah ini luas sekali. Pokoknya kita harus cari sampai ketemu. Tuan Muda. Lihat, cuaca hari ini cerah ya. Terasa hangat ya. Hangat. Tuan Hitsuji, sepertinya Audrey senang di sini. Audrey suka main di kolam. Kalau bisa, bawa dia ke sana. Kolam? Audrey, ayo jawab. Dia kan tidak bisa menjawab. Ketemu. Oh iya, Hana.
akhirnya. Katak. Hana, yang kita cari itu bukan katak, tapi kura-kura. Apa itu? Jangan-jangan itu Audrey. Apa? Di tempat setinggi itu? Itu kan berbahaya. Dia jatuh. Audrey. Ternyata cuma sepatu. Apa dia dimakan burung gagak ya? Oh, Audrey, di mana kau? Ayo bilang ke Tuan Hitsuji. Kalau cuma kita yang mencarinya, tidak mungkin ketemu. Benar juga. Mungkin Tuan Hitsuji bisa lebih handal mencari kura-kura. Apa? Audrey hilang. Maafkan aku. Apa Tuan Hitsuji tahu biasanya dia pergi kemana? Tidak. Tuan Hitsuji. Tidak, Audrey. Tuan Hitsuji, tolong tenanglah. Aku akan minta pada Papa untuk beli kura-kura baru. Audrey, itu bukan mainan. Tuan Hitsuji. Audrey, di mana kau? Aku mohon keluarlah. Apa yang sudah kulakukan? Katak. Hana, yang kita cari itu kura-kura, bukannya katak. Aku menyerah saja. Kontaro. Apa yang dikatakan Tuan Hitsuji itu benar. Audrey bukanlah mainan. Jangan menyerah, ayo cari lagi. Kakak, kula-kula. Kan sudah aku bilang yang kita cari itu. Audrey! Syukurlah. Tuan Hitsuji, aku benar-benar minta maaf. Tuan muda, sebelum kau bilang pun, sudah saya maafkan. Ikan mas juga lucu, kan? Oh iya, aku belum memberi ikan ini nama. Mulai hari ini, namamu adalah Kintaro. Katak. Katak yang tadi ya? Hana, menjaga hewan peliharaan itu sulit. Ayo cepat kembalikan dia ke halaman. Sudahlah, Puntaro. Kintaro.